Ya, selanjutnya terkait jelang Asian Games 2018, Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan progres pembangunan berbagai venue untuk Asian Games 2018 telah berjalan dengan baik. Wapres optimistis gelaran Asian Games akan berlangsung lancar. Wapres Yusuf Kala menghadiri rapat koordinasi dengan Panitia Pelaksana Asian Games 2018 atau INASGOG di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Mengenai tes event atau uji coba penyelenggaraan Asian Games 2018 pada pekan lalu, Kala mengaku perlu perbaikan pada berbagai aspek. Kala menegaskan segala persoalan yang masih menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan akan segera diselesaikan. Jika dari segi venue, kita optimis tidak ada halangan-halangan. Tidak akan seperti di Brazil. Brazil 2 hari sebelum pembukaan, mereka masih kerja. Insya Allah kita paling sedikit 2 bulan sebelum event semua sudah selesai. Apalagi tes event kemarin sudah berjalan dan di situ kita menemukan ada yang baik, ada yang perlu diperbaiki. Karena memang itu fungsi daripada tes event seperti itu. Dalam rapat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan kesiapan sarana dan prasarana Asian Games. Salah satunya penyelesaian LRT. Meski mengalami hambatan, panitia optimistis proyek tersebut akan selesai dalam kurun waktu 4 bulan mendatang. LRT ada catatan sedikit. Kita 8% sebenarnya lebih lambat dari jadwal. Ada beberapa sebab. Pertama adalah curah hujan yang kemarin sempat mengganggu jadwal. Kemudian yang kedua adalah ada kejadian keselamatan yang terjadi kemarin. Tetapi untuk kita merecover dari kejadian itu, kita akan tambah shift-nya, kita juga akan tambah alat-alat berat, sehingga jadwal insya Allah akan tetap bisa tercapai. On schedule, on budget, on quality.